Bursa Pilkada Kalan Walatra di Jawa Barat di papaisan ku sajumlahing artis, tepika pemain bola mantan kelas tim nasional. PDI Perjuangan upamana anu ngaleng artis Luki Hakim jeung Ardi Fairuz pikeun jadi bakal calon wakil bupati Indramayu jeung wakil bupati Karawang sarta pemain timnas mantan Atep anu didedel jadi bakal calon wakil bupati Bandung. Sajumlahi ngaran artis Ting Pucung Huldeui mapayasan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah atau pilkada Kalawan Walatra di Jawa Barat. Satuta samemehna ngaran Syahrul Gunawan anu didedeul ku Partai Nasdem pikeun jadi bakal calon wakil bupati Bandung kiwari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ngumumkeun artis Luki Hakim jeung Ahmad Aldi Fairuz pikeun jadi bakal calon wakil bupati Indramayu tur wakil bupati Karawang. Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono nandeskeun nucunghul nangaran artis anu didedel dina eta pilkada teh teu sapati-pati pikeun ngirut jumlah sora atawa vote getter. Tapi eta artis teh mangrupa artis politisi anu boga kasang tukang politik sarta boga karep babakti ka masyarakat. Dan tentunya Kunina dan Luki Hakim ini perpaduan yang sangat ideal. Kunina adalah seorang perempuan, pengusaha, dan anak dari mantan Kapolri asli Indramayu, Pak Dai Bakhtiar. Dan Mas Luki Hakim adalah seorang politisi, artis, anak muda, pengusaha, dan tentunya punya pengalaman yang cukup. Sejeroning kitu Luki Hakim nembrakeun dirina geus lila icikibung dina dunya politik turta kungsi jadi wakil rakyat di DPR RI periode tahun 2014-2018. Dirina boga kamandang yen sakumna masyarakat kalawan mangpirang kasang tukang pacabakan boga hak anu sarua dina hal politik kaasup profesi artis. Bisa menjadi voter ya. Popularitas biar bagaimanapun adalah setelah perjalanan dari sebelum keterpilihan, sebelum masyarakat memilih mencoblos, mereka harus tahu siapa sih yang mencoblos. Nah, popularitas adalah orang sudah tahu, tapi setelah tahu belum tentu mau nyoblos juga, karena masih ada setengahnya lagi, yaitu elektif. Samemehna PDIP Jawa Barat geus ngumumkeun pamain bal mantan tim nasional Atep anu didedeul pikeun jadi bakal calon Bupati Bandung dina Pilkada Kalawan Walatra tahun 2020. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.